teman-teman, akhirnya Nissan Indonesia menghadirkan kembali Nissan Serena. Tapi bukan yang ini. Kalau ini Nissan Serena C27. Nah, ini dia nih. Ini dia varian yang paling baru Nissan Serena C28. Seperti apa detailnya? Ini dia videonya. Secara dimensi mungkin dibandingkan sama Serena C27 ini nggak berbeda jauh ya, tapi kalau kita ngeliat secara fasianya ini udah berubah total teman-teman, dari bagian depan hingga bagian belakang. Kita bisa lihat di sini dia ada multi proyektor ya di bagian depannya, jadi ini untuk lampu utamanya, sementara untuk lampu jauhnya dia ada di paling bawah. Terus juga kita ngeliat fog lampnya juga di bagian bawah, jadi semuanya sudah punya teknologi LED. Terus di sini juga sedia kamera. Jadi dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat ya, jadi di depan, di samping, sama di bagian belakangnya. Dan kalau kita ngeliat ke bawah sedikit, di sini ada radarnya teman-teman. Jadi dia kombinasi dengan kamera yang ada di atas, jadi memang kalau di Serena dia punya teknologi yang namanya ProPilot. Dan menariknya, ProPilot di Serena ini hanya untuk pasar Indonesia se-Asia Tenggara ya. Jadi Indonesia jadi satu-satunya Serena yang punya fitur ProPilot ya. Terus kita geser lagi ke samping ya. Nah, ini juga dia ada sensor parkirnya, di depan ada 4, jadi lengkap banget. Terus di sini, ini ada seperti emboss Serena ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan kacanya cuma sampai sini, tapi di sini dia dilapis dengan bagian plastik. Nah, ini juga kalau fitur-fiturnya ini mungkin nggak beda jauh dibandingkan Nissan Serena C27. Terutama misalnya, kalau ini ya, kita mendekat saja, mobil langsung terbuka, lalu kalau kita mungkin lagi repot bawa barang belanjaan, tapi kita mau buka pintu ya, karena di sini ada touchless sliding door. Tinggal gini aja, kita bisa langsung buka pintunya dan masuk ke dalam. Tapi nggak cuma itu aja, di sini juga ada beberapa cara untuk buka tutupnya. Terutama ada di tombol sini ya. Ini juga ada tombol, tinggal pencet aja, satu. Lalu kita juga bisa tarik teman-teman, tuas pintunya. Tuh. Itu dua, lalu ada lagi di sini ya, ini ada pintu untuk kanan kiri, itu udah 3, dan satu lagi dari tempat pengemudi, itu ada tombol khusus, jadi kita misalnya lagi di mall ya kan, apa namanya, kita tinggal turun aja, si pengemudi tinggal ngebukain dengan tombol yang ada di situ, jadi semudah itu. Kita geser dikit ke belakang. Nah, ini dia tampilan buritannya, jadi semua juga ini udah berbeda jauh dibandingkan yang C27. Dia udah pakai LED ya untuk lampu kotanya kayak gini, lalu untuk lampu remnya juga dia dot ya modelnya ya, dot 3 seperti itu untuk lampu rem, lalu untuk lampu sennya juga sudah di sini LED, sama lampu mundurnya ada di bagian belakang. Dan ini juga salah satu kepraktisan teman-teman di Serena C27 guys, sebelumnya ada ya, jadi untuk buka pintu belakang itu bisa dua cara ya, jadi bisa yang ini aja, misalnya kan kalau kita parkir di basement gitu ya, biasanya di belakangnya itu space-nya nggak jauh teman-teman, tapi karena ini kan dia secara pintu panjang ya, dia tinggi gitu kan, jadi kalau dibuka emang makan tempat. Nah kalau begini, dia jadi aksesnya kita bisa naruh barang gitu, lebih gampang. Nah, ini juga ada talinya, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang tingginya nggak terlalu nyampe, dia ada talinya ya. Gitu, terus kalau mau buka pintunya, dia di sini. Nah, jadi dia bisa terbuka semua. Memang dia belum elektris, teman-teman, untuk pembukaannya nggak sama kayak Foxy yang udah elektris gitu ya. Dan kalau kita lihat dari bagasinya, jadi ini juga mirip-mirip sama seperti Serena C27. Ya, dia space-nya seperti ini, tapi sebetulnya dia ada tempat lagi nih. Gede banget ya. Jadi kebayang teman-teman kalau ini dicopot dan posisiin golf bag gitu ya, dengan posisi berdiri, itu masih bisa bahkan muat sampai 3 tas. Jadi emang cukup besar. Lalu untuk pelipatan bangkunya ya, seperti biasalah, dia kayak gini, lalu dia modelnya yang dilipat ke samping. Nah, nanti tinggal ada kunciannya di sini.
Nah, ini tinggal dicantolin aja ke sini. Belum disetting ya. Nah, ini tinggal ditarik aja. Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa barang yang cukup panjang gitu dan dia rata lantai, tinggal dilipat aja. Dan ini juga nggak terlalu yang lebar-lebar banget ya. Jadi masih ada dari sini sampai spakbor gitu, masih ada space lah buat naro barang. Dan ini karena di posisi tengahnya juga, di belakang kan untuk 3 orang penumpang ya. Ini juga bisa diletakin kalau misalnya lagi nggak dipakai. Ini ada tempat khususnya ya. Tuh, tinggal taruh situ aja. Ini jadi rata kan, jadi emang se-fleksibel itu. Nah, menarik ya, saat dibutuhkan teman-teman, misalnya lagi piknik atau camping gitu ya. Jok ini ketika direbahkan di jok baris kedua, jok baris ketiga, ini bisa jadi rata banget ya kan? Tuh, lihat tuh. Cuma emang kalau mau ditutup, headrestnya harus dicopot semua ya, supaya dia nggak mentok ketika ditutup. Tapi kebayang teman-teman, di sini tinggal kita bawa kayak kasur angin gitu ya, kita ratain ya, walaupun di bagian depan itu dia nggak terlalu rata banget, mungkin bisa ditaro tas gitu supaya rata, tapi ini memungkinkan banget ketika misalnya lagi piknik, tapi jangan digunakan saat mobil lagi jalan. Oh iya teman-teman, ternyata di belakang itu ada 2 buah kamera. Jadi yang bagian bawah ini dia berfungsi untuk kamera 360-nya atau round view monitor. Tapi kalau yang di sini, mana tadi tuh? Oh ini dia nih. Jadi ini berfungsi untuk intelligent mirror ya. Jadi ada kaca dalam itu, dia juga berfungsi sebagai kamera. Jadi kalau misalnya dia kehalang sama orang yang duduk di tengah, dia bisa memanfaatkan kamera ada yang di belakang ini. Sekarang kita ke dalam. Dan masuk ke belakang ini aksesnya juga mudah teman-teman, jadi kita bisa geser aja ya. Jadi enaknya dia bisa digeser kanan-kiri ya. Udah gitu kalau dimajuin juga gampang. Jadi akses ke belakangnya pun jadi lebih mudah. Tuh kan. Di belakang juga fasilitasnya banyak banget teman-teman. Bahkan di belakang ini juga ada mejanya yang lengkap dengan cup holder. Lalu di bagian kiri juga ada cup holder lagi 2 biji. Di kanan ada 2 biji. Kalau di total memang di mobil ini ada 17 cup holder, jadi emang sebanyak itu teman-teman. Jadi enak banget kalau kita mau naro-naro barang gitu ya, nggak cuma sebagai tempat cup holder, tapi misalnya mau naro power bank atau dompet kecil itu, jadi nggak kemana-mana. Terus di sini juga ada yang namanya port Type C untuk pengecasan ya, ada di kanan kiri. Lalu juga ada tombol khusus untuk buka pintu. Jadi kita nggak usah nunggu orang di depan kita untuk buka pintu, dia ada tombolnya nih. Kita coba aja nih. Pas bang, pas bang. Iya. Yeah. Jadi emang sepraktis itu. Ini juga ada di C27 ya. Dan kita geser lagi ke depan sini. Ini juga kalau kita mau akses keluar ya, tinggal kita injek aja. Tuh. Jadi aksesnya lebih gampang ya teman-teman. Kita geser. Ini mobilnya masih baru banget. Jadi ininya masih licin ya, si plastiknya. Kebayang kayak habis disemir gitu. Oke, nah ini juga untuk di baris keduanya ya, ini bisa digeser-geser. Jadi kalau kita mau duduknya agak mundur banget ya. Ini kita mundurin. Oke. Nah, coba kita harus geser agak ke kanan kiri ya kalau mau dilebarin. Coba. Nah, segini nih. Ini masih oke banget. Dia ada armrest-nya kanan kiri. Asik banget, dan seat belt-nya dia gabungnya di joknya ya. Jadi dia nggak pakai di pilar lagi, sehingga lebih praktis ketika misalnya mau geser-geser si joknya atau bahkan akses orang ke belakang juga lebih enak. Di sini juga ada meja lagi. Ya. Tuh. Ini ada meja rata, lalu ada cup holder-nya begini modelnya. Ya. Kita tinggal taruh aja, ada 2 buah. Ya ini juga bisa kayak mau naruh handphone gitu juga bisa ya. Tuh. Jadi lebih enak, dan di sini ada port untuk pengecasan ya. Oh, di sini type C, teman-teman. Jadi bukan type A ya. Di sini type C semua kebanyakan. Jadi type A-nya tuh cuma ada satu di bagian depan aja. 2024 nih, Bang. Oh, gitu ya. Iya, sekarang udah 2024, kebanyakan handphone sudah pakai type C to type C, bahkan iPhone pun udah pakai type C. Jadi kebayang
yang handphone model type A mungkin ya beli adaptor sendiri ya. Gitu. Nggak diajak bang? Nggak diajak ya? Ya udah nggak diajak. Beli mobil yang lama aja berarti. Iya. Kita geser ke depan. Nah ini dia tampilan interior di bagian depan teman-teman. Jadi emang si apa namanya head unitnya sekarang layarnya jadi lebih besar ya, 12,3 inci. Begitupun dengan panel instrumennya yang udah full TFT. Jadi kebayang secara visual juga lebih enak dipandang ya. Dan ini juga kalau kita ngelihat ini udah tilt dan teleskopik. Dan si pengemudi secara visibilitas ini luas banget ya. Kaca depannya besar, kaca samping besar. Bahkan ada kaca kecil ya di pilar A ini untuk minimalisir gejala blind spot. Tapi sebetulnya Serena juga punya fitur namanya blind spot monitor ya. Karena memang secara keseluruhan dia punya fitur yang namanya ProPilot ya. Jadi ProPilot-nya itu ada forward collision warning, ada intelligent cruise control, ada blind spot detection tadi, ada rear cross traffic alert, ada lane departure warning, ada lane departure prevention. Jadi selengkap itu karena memang tadi dia sudah ada kamera di depan dan juga ada radar untuk intelligent cruise control-nya. Dan karena memang ini dia punya teknologi e-power teman-teman, jadi beda sama si C27 yang pakai mesin konvensional. Kalau ini hybrid, serial hybrid kalau di Indonesia namanya e-power ya. Jadi dia memang rasanya itu seperti kita nyetir mobil listrik, cuma ada gendongan si mesin bakarnya. Jadi mesin bakarnya cuma 1400cc, jadi nggak gede-gede banget. Dia karena memang fungsi cuma sebagai genset ya, jadi sama persis seperti teknologinya e-power yang ada di Kicks ya. Dan di sini ada EV mode, jadi kalau misalnya baterainya penuh, jadi baterainya itu sekitar 1,7 kWh. Ini kita bisa pakai EV mode, lalu ada e-pedal. E-pedal ini jadi teman-teman cuma bisa apa ya, fungsiin satu pedal akseleratornya aja. Jadi dia fungsi sebagai gas dan juga rem. Jadi kebayang kalau teman-teman kita lagi ngegas dan ketika kita angkat pedal akselerasinya, dia bakal ngerem secara gradual. Jadi itu bisa ngirit apa ya, kampas rem lah. Gitu. Terus kalau di sini beberapa tombol. Ini untuk biasalah parking, reverse, netral, D atau brake ya, drive atau brake. Jadi dia nggak pakai tuas lagi, dia pakai tombol-tombol yang ada di bagian sini. Terus di sini juga ada tombol tersembunyi ternyata. Ini ada untuk kamera 360-nya ya. Itu untuk melihat ke bagian kirinya, lalu sama ke bagian belakang. Dan satu lagi untuk kamera 360. Di bawahnya ini ada wireless charger, jadi teman-teman bisa naruh aja handphone di sini sambil ngecas. Ya. Tuh, ini udah nyala nih, sambil ngecas nih. Di sini ada tandanya kalau lagi ngecas nih si handphonenya. Terus ini ada port Type-C sama Type-A. Ini juga ada kompartemen kecil mungkin buat kayak naro apa ya, naro koin-koin gitu mungkin bisa di bagian sini. Terus konsol tengahnya juga bisa buat menaro handphone atau naro apapun lah ya. Bisa ya, dompet-dompet kecil juga bisa. Terus kalau mau naro minum di mana? Naro minum, dia ada di sini ya, di kanan kiri, jadi bisa dapat hembusan AC-nya yang dingin itu bisa. Lalu di sini juga ada ya. Terus di pintu juga kalau masih pengen naruh lagi bisa juga. Di sini juga ada armrest-nya nih. Banyak banget bang. Banyak banget emang. Kayak Starlink. Iya nih, kalau dia jadi Starlink udah tempat penyimpanannya banyak. Ternyata total 17. Jadi emang sebanyak itu. Terus di sini, di kanan sini juga ada beberapa tombol teman-teman. Jadi ada drive mode-nya ya. Drive mode-nya ada 3. Ada standar, eco, sama sport. Di sebelahnya ini ada tombol untuk steering assist-nya. Bisa di on-in atau di off-in. Jadi kan dia emang ada prevention-nya ya. Jadi dia agak ada assist-assist sedikit ketika misalnya markanya tegas. Lalu di bawahnya ada tombol ya tadi buat buka pintu belakang, pintu kanan juga bisa. Jadi drivernya bisa buka dan tutup dari sini. Terus kacanya juga ini, kacanya mungil banget ya untuk ngelihat ke belakang. Kenapa mungil? Karena kita supaya apa ya, lupakan masa lalu lah. Yeah. Kita menatap masa depan yang lebih luas. Yeah, bisa aja rumah keong. Dan ini juga dia fungsinya sama, mirip sama Terra ya. Jadi dia ada intelligent mirror. Ketika kita naikin kayak gini, dia fungsinya ada visual dari kamera yang belakang tadi. Gitu. Jadi misalnya di belakang
kita lagi apa ya, misalnya tuan-tuannya gitu kan, nggak enak kalau kita ngintip-ngintip ke belakang, ya drivernya pakai ini aja lah. Jadi tetap bisa memantau di bagian belakang. Gitu ya, setirnya udah kulit, mirip-mirip tombolnya juga di sini ada ya, ProPilot di sini, lalu ada untuk apa namanya, cruise controlnya. Jadi dia bisa leveling cruise controlnya ada di sini. Kalau di yang sebelah kiri biasa untuk audio. Dan di sini juga nih ada untuk energi flow-nya ya. Tuh, bisa kelihatan jadi baterainya tinggal berapa ketika dinyalain. Ini sebelum kalau dinyalain, coba ya. Ini karena baterainya banyak. Tuh. Udah, bahkan mesinnya pun di awal dia nggak nyala karena baterainya memang lagi keisi ya. Udah, ini tinggal kayak gini udah nyala nih, udah siap jalan. Ini ada logo ready di sini kalau teman-teman lihat ya. Ada ready di sini, lalu ada e-pedalnya juga lagi aktif. Ya, jadi udah tinggal gas aja deh. Gitu. Asik banget ya. Gas, Riz. Gas! Tapi yang saya suka juga teman-teman, jadi emang secara build quality gitu ya, ini oke banget sih ya. Teman-teman lihat nih di sini desainnya dia pakai material yang kayak panel kulit apa panel kayu, lalu juga stitching-stitchingnya apaan tuh? Lagi promo tuh. Masuk. Juga, lagi stitching-stitchingnya juga ini bagus banget ya, dan yang saya suka joknya empuk. Jadi ya nyaman banget sih. Ini beneran empuk, terus si armrest-nya juga empuk. Sandarannya empuk. Wah, ini sih enak banget sih. Kebayang kalau perjalanan luar kota sih ini pasti nggak cuma yang di belakang yang bakal nyaman, tapi si pengemudinya juga bakal merasakan nikmatnya nyetir sebuah MPV besar. Asik. Dan bintang dari Serena e-Power adalah bagian sini ya teman-teman. Ya, ini yang berbeda dibandingkan Serena generasi sebelumnya. Jadi mesinnya dia pakai HR14 ya. Jadi mesinnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya pakai 2000cc. Dia cuma pakai 1400cc. Kenapa jadi kecil? Karena memang si motor listrik ini hanya berfungsi sebagai generator. Jadi yang punya peranan penting di mobil ini adalah motor listrik yang ada di bagian bawahnya. Motornya ini dia bertenaga 163 PS atau sekitar 161 dk lah ya. Dengan torsi 315 Nm. Jadi meskipun dia mesinnya kecil, tapi motor listriknya ini output tenaga dan torsinya jauh lebih besar dibandingkan Serena generasi sebelumnya. Dan ini ya menarik adalah ya itu rasanya kita seperti mengendarai sebuah MPV listrik gitu ya, tapi kita tanpa perlu repot-repot lagi untuk mengecas, karena memang untuk pengisiannya, dia disuplai sama si mesin ini gitu teman-teman. Dan kalau ngomongin soal harga nih ya, jadi memang si Serena e-Power ini saat ini, karena kita belum launching, jadi memang harganya belum diumumkan. Tapi kalau ngelihat harga sebelumnya di C27 itu memang dia harganya mulai 560-an ya, 560-an juta. Tapi kalau kita lihat rival sekelasnya, sekarang kan ada Toyota Foxy yang harganya sekitar 615-an. Tapi kalau secara teknologi, karena dia sudah pakai teknologi hybrid, ternyata dia juga ada mirip-mirip sama si Toyota Innova Zenith yang hybrid. Itu harganya sekarang udah 633 juta. Jadi memang varian Zenith yang termahal udah sampai segitu harganya. Dan ini infonya, harganya akan mendekati harga tersebut. Jadi sekitar ya bisa jadi 630-an atau mungkin lebih sedikit. Tapi yang pasti dia akan melawan si Zenith, bukan lagi melawan si Toyota Foxy teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu informasi dari saya. Nanti kita bakal ngetes ya, kalau ada unit testnya, seperti apa impresi berkendaranya, lalu seperti apa efisiensi bahan bakarnya ya kan. Karena memang mobil ini teknologinya sudah terbukti irit di Nissan Kicks e-Power yang saya dulu udah beberapa kali nyobain keluar kota. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.